Oke, nama saya Ipat. Saya umurnya sekarang 15 tahun dan saya udah duduk di bangku SMA kelas 2. Hobi saya sebenarnya semua yang berkaitan dengan musik, mulai dari alat-alat musik. Saya hobi main gitar, main drum, main piano. Sangat suka banget sama yang namanya olah suara atau nyanyi. Kalau prestasi, menurut saya prestasi paling membanggakan saya, yang paling saya suka batu, saya pernah menyanyi juaranya tingkat nasional si Indonesia. Piano saya sempat les dulu. Kalau nyanyi, emang saya suka nyanyi sih. Kalau kursusnya di Jogja, banyak banget. Saya dari kelas 1 SD itu udah sempat nyanyi. Kursus, tapi cuma main-main aja. Terusnya kelas 2-nya berhenti gitu kan, nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, kelas 3-nya udah mulai lagi serius. Saya ikut sanggar di Jogja, sanggar nyanyi. Ada juga private nyanyi. Tuh di Jogja sama Pak Bagio, Bu Nana, Bu Lili. Banyak sih guru saya kalau nyanyi. Kalau alat musik yang dikuasai, saya bisa main gitar, drum, piano, bass. Tapi yang saya serius emang vokal. Ya, saya memang harus memaksimalkan kedua aja ya. Saya harus pertama kali emang pendidikan nomor satu, tapi juga saya ingin menambah bakat-bakat saya dalam musik gitu kan. Ya, emang sih dibutuhkan kerja keras, tapi menurut saya optimis pasti bisa gitu kan. Jadi insya Allah harus bisa membagi waktu keduanya gitu. Ya, seluruh keluarga sih menyupport semua sih ya. Mama saya selalu mendampingi saya, misalkan ada syuting atau ada nyanyi gitu, biasanya mama saya selalu mendampingi. Kalau papa saya lagi nggak ada acara, nggak ada kerjaan, ya biasanya ikut, tapi lebih jarang sih ya. Lebih sering mama saya dan kakak saya biasanya. Saya pengennya jadi bedah jantung, dokter jantung sih ya. Saya pengennya antara dua itu, dan juga saya tetap mau bakat-bakat di bidang musik ya, di bidang seninya. Pernah jam tangan lagi sendiri iseng-iseng gitu di depan kamar gitu, itu malam sih, pagi jam 1 pagi gitu, saya lagi sendirian aja sama gitar ya, tiba-tiba ada yang masuk masuk gitu, jadi aja lagu.